الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير قال بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين إلى يوم الدين وأجمعوا على أن في 40 شاة على أن في 40 شاة إلى 60 و100 وأجمع على أن في 40 شاة فإذا زادت على 60 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200. Allah, ahbabana billah, melanjutkan dengan pembicaraan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita kemarin dengan topik pembicaraan kita pusaka perkara-perkara ijma atau juga hukum hakam yang telah disepakati oleh ulama yang terkait dengan az-zakah. Di antara daripada masail hukum hakam yang ada kesepakatan di kalangan mereka bahwasanya dengan nisab kambing itu bermula daripada 40 ekor daripada 40 sampai kepada 121 sampai kepada 201 dan sampai kepada 300 kemudian daripada 201 pada tiap 100 diwajibkan satu ekor kambing. Senantiasa selalu kita ingat-ingatkan bahwasanya syariat memang tidak dapat kita rasionalkan secara mutlak atau secara total. Memang ada di antara daripada ketentuan dan ketetapan-ketetapan hukum yang dapat kita pahami hikmat dan rahasianya yang dapat kita rasionalkan, tapi juga dalam waktu yang sama boleh dipastikan lebih daripada dalam 90% itu memang betul-betul menguji keimanan dan keyakinan kita. Apakah kita sebagai seorang mukmin umat beragama memang betul-betul sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, kumpulan orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib, ngerti tidak mengerti, paham tidak paham, sadar tidak sadar, tahu atau juga tidak tahu, tetap juga dengan kita percaya dan beriman kepada segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab anda tidak boleh kecewa atau juga anda tidak boleh merasa kecil hati atau juga tidak boleh merasa tidak boleh komplain kalau pada saat dengan anda tidak mampu untuk memahami rahasia-rahasia hukum-hukum Allah Jalla wa'ala. Sebab memangnya siapa kamu terlebih dahulu? Engkau itu adalah makhluk, kamu itu adalah hambanya Allah Jalla wa'ala. Maka tidak akan mungkin dengan kita menyatukan juga untuk wujudkan satu titik temu antara dua yang berbeda, bukan setakat dengan perbedaan yang ketara, tapi memang tidak ada perbandingan atau tidak ada tandingannya, tidak ada kesamaannya. Tidak akan mungkin akan menyatu antara khaliq dengan makhluk, antara abad dengan sang pencipta Jalla wa'ala. Anta abaduh wa huwa khaliquk bahwa Rabbu. Jadi bagaimana dengan kita-kita yang kerdil, yang dengan perbandingan tidak dapat dibandingkan. Kalau kita dengan presiden, kita dengan menteri, kita dengan ulama, kita dengan siapa saja, daripada berbagai aspek kita masih ada kesamaan. Kesamaan daripada sudut bentuk, rupa, mungkin juga sama-sama berjalan, sama-sama melihat, sama-sama mendengar, sama-sama makan dan minum. Tapi kita kalau dengan sang pencipta tidak seperti itu daripada segala aspek. Daripada berbagai sudut dengan kita tidak sama. Jadi kalau seperti itu hakikatnya, tidak akan mungkin dengan kita atau dengan sesiapa saja
jangankan komplain, justru mempertanyakan pun tidak patut dan juga tidak wajar. Kenapa 4 rakaat, kenapa 3 rakaat, kenapa dengan wudhu, kenapa dicuci, kenapa dengan tayamum, kenapa harus dipakai, kenapa harus ditinggalkan, kenapa harus kita laksanakan. Itu tidak ada mubarir, tidak ada alasan untuk kita bertanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kita boleh bertanya kalau pada saat ketika dengan satu aturan itu ternyata munculnya daripada seseorang yang walaupun dia lebih hebat, yang walaupun dia lebih berkemampuan, katakan saja mungkin seperti perumpamaan yang disebutkan di dalam hadis, perumpamaan dan perbandingan antara kita dengan orang-orang alim. Nabi kita bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Begitu perumpamaan yang disebutkan di dalam hadis. Perumpamaan seorang alim dengan seorang abid, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan ibadahnya, dan juga dengan amalannya, itu seperti perbandingan antara bulan purnama dengan segenap bintang-bintang di langit. Yang walaupun seperti itu, masih ada kesamaan kita dengan seorang alim. Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama ada naluri, sama-sama ada keinginan, sama-sama sakit, sama-sama punya keperluan itu dan ini, dan juga masing-masing memerlukan pasangan hidup dalam kehidupannya. Tapi kalau dengan sang pencipta, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dengan sang pencipta, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Nah, kalau seperti itu perbedaannya, kenapa dipertanyakan? Lebih-lebih lagi kalau sampai dengan kita komplain dan memprotes, loh kenapa peraturannya seperti ini? Kok kenapa sampai diwajibkan? Kok kenapa sampai dilarang? Kok kenapa? Tidakkah itu kan sesuai dengan selera dan keinginan manusia? Kenapa kita tidak diberikan kebebasan dalam pergaulan? Kenapa kita tidak diberikan kebebasan dalam minuman? Kenapa kita tidak diberikan kebebasan dalam pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya? Nah, Anda tidak boleh bertanya dan juga tidak boleh komplain seperti itu. Di annaka siapapun Anda, mahma kunta anta, mahma yakun anta, tetap saja anta abdun lahu. Pasir itu abalan mamlukan lahu huwa. Coba Allahu Allah manadani huwa fasirtu abdan mamlukan lahu huwa. Oh, baru paham. Rupa-rupanya memang betul-betul kerdil, yang cerdik nyawannya, ulama intelektualnya, yang cerdik pandainya, bapak-bapak menteri, bapak-bapak presiden, mana dia dengan mereka-mereka yang dilihat? Mana juga dengan mereka-mereka yang disebut? Mana juga dengan mereka-mereka yang pernah menguasai dunia? Sekarang sudah berada di alam mana? Manusia atau juga dengan makhluk yang sifatnya seperti itu? Itu tidak wajar, bahkan kurang ngajar kalau sampai memprotes dan mempertanyakan, mempersoalkan tentang hukum, hakam, dan ketentuan sang pencipta Jalla wa'ala. Udahlah, kalau begitu kalian harus pasrah. 40 ekor kambing zakatnya satu. Jadi tidak timbul pertanyaan, lo kenapa 40? Itu banyak sangat. Cukuplah kalau udah punya 10 ekor wajib satu misalnya. Enggak ada pertanyaan seperti itu. Kamu tuh kerdil. Otak kamu tuh secerdas apapun tetap akan ada kesudahannya. Sebagaimana tatapan pandangan mata Anda melihat, itu ada batasannya. Terlindung dengan apa saja yang kita letakkan di hadapan. Maknanya, sebagaimana dengan mata tidak dapat menembus hijab yang melindunginya, telinga juga punya kemampuan mendengar secara terbatas, mulut juga secara terbatas, begitulah juga dengan otak dan pemikiran. Jadi secerdas dan juga sehebat manusia, itu ternyata masih juga tetap mempunyai keterbatasan, agar dengan kita tetap kita bertaluk, tetap dengan kita kita memohon, tetap juga dengan kita kita meminta dan merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebab ada dalam beberapa hal yang memang betul-betul sesiapapun tidak akan mampu untuk membantu dan juga untuk menolongnya. Seumpama kesehatan, seumpama rezeki, seumpama kebahagiaan, seumpama ketenangan, yang walaupun tadi itu kira-kira dalam jam 6
kira-kira dalam jam 6.45 atau jam 6.30 saya sudah istirahat, tapi kepala saya bermain terus saja tadi sampai hampir jam 8 enggak bisa tidur, cuman mata saja saya pajamkan untuk menenangkan pikiran dan juga untuk membendingkan hati, tapi tetap juga jadi pikiran. Ha, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Manusia yang seperti itu keadaannya tidak akan mungkin boleh bisa tenang. Kalau pikiran Anda tidak bisa tenang, itu menunjukkan ada satu leluasan kudrat yang mampu untuk menenangkan Anda. Bukan dengan obat-obatan, bukan juga dengan bantuan makhluk, bukan juga dengan leluasa manusia yang mampu untuk memberikan ketenangan, yang mampu untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada sesiapa saja, itu adalah Allah Jalla wa'ala. 40 ekor kambing, satu yang diwajibkan, inna fi kulli arba'ina syatan. Syatan. Kenapa jadi syatan yang kedua? Jadi isim inna, inna fi kulli arba'ina syatan, tamyiz, syatan, satu ekor kambing. Dan pada tiap 121, coba lihat, rasionalnya, kalau seandainya sompian punya 40, sompian juga punya 40, sompian juga punya 40, berarti dengan tiga sompian ini, jamannya sasampian. Ha, sampian itu memoperat. Sampian, sampiani, sampianuna. Jadi dengan sampianu yang tiga orang ini, berarti wajib masing-masing mengeluarkan satu ekor kambing, kan? Karena mereka punya 40, 40, 40, 40. Berarti masing-masing kena satu. Sompian satu, sampiani pun juga dua. Satu, dengan sampianuna, jamak mudzakkar salim pun juga satu. Berarti ada tiga kambing yang wajib kita keluarkan. Tapi ternyata saat ketika yang 120 tadi itu menjadi hak milik salah seorang daripada mereka bertiga, miliknya sempean saja. Bukan sempeani, bukan sempeanuna. Miliknya sempean saja. Sempean yang punya yang 120 tadi itu, maka tetap zakat yang diwajibkan itu cuma hanya satu. Kapan akan berubah? Kalau menjadi kepada 121, maka beranjak daripada satu ekor kambing menjadi kepada dua. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Ila antabluqa mi'ataini. Qala fabiha syatani, sampai kepada 200. Sampai kepada 200 pun juga tetap dua. Masya Allah, tabarakallah. Coba bayangkan. Sampian, sampiani, sampianuna. Sumpanan. Itu sumpanan itu jamak taksirnya. Misalnya, lima orang. Jadi kalau sedangkan kita-kita, lima orang. Masing-masing punya 40. Berarti jumlah totalnya menjadi kepada 200. 5 kali 40, 200. Berarti ada 5 ekor kambing yang kita keluarkan. Pada saat ketika yang 200 tadi itu berada di tangan salah seorang daripada kalian, maka zakat yang diwajibkan itu cuma hanya 2 ekor saja. Bila akan menjadi 3, kalau jumlahnya sudah menjadi kepada 201. Kemudian daripada 201 sampai kepada 300, tetap hitungannya 3. Sampai kepada 400, hitungannya 4, 500, 5, 1000, 10, begitulah seterusnya. Nah, Tuhana. Ajma'u ala anna hukmal jawamisi bakari. Rupa-rupanya di zaman Imam Ibn Mundhir itu ada jawamis, ada kerbau. Sementara dalam mu'allafat al-imam al-Syafi'i dan juga salafun salih, jarang-jarang ada, mungkin tidak ada di kalangan mereka yang pernah menyebut jamus di dalam kitab-kitab. Begitu juga pembahasan mereka di dalam kitab-kitab hadis. Ternyata dengan al-imam Ibn al-Mundhir rahimahullahu ta'ala mengkiaskan dan menyamakan jawamis, artinya kerbau, dengan lembu atau dengan sapi. Jadi sebagaimana sapi yang diwajibkan daripada 30, 30 ekor sapi zakatnya tabi, 40 ekor sapi zakatnya musina, tabi yang berusia 1 tahun. Kenapa dikatakan tabi? Sebab dia masih mengikut ibunya atau mengikut induknya ke sana dan kemari. Kemudian musinah yang sudah berusia 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga, itu pada tiap 40 ekor sapi sama juga hanya dengan kerbau. 30 ekor kerbau, satu yang kita keluarkan usianya 1 tahun, dan yang mempunyai 40 ekor kerbau pun juga tetap satu tapi dengan usia yang berbeda. Na'am, qala. Wa ajma'u ala anna dha'na wal ma'iza yujma'ani fi shadaqati. Dha'an kita sebut dengan kambing biri-biri. Ekornya ekor biri-biri, sementara dengan bulunya bulu kambing.
Sementara kalau dengan maiz itu kalau bahasa orang Banjar sebut dengan kambing kacang. Memang kambing daripada kepala sampai ke ekor. Rupanya tanduknya tanduk kambing, janggutnya janggut kambing, bulunya bulu kambing, ekornya juga ekor kambing. Sementara yang tanduknya, yang bulunya bulu kambing tapi ekornya ekor biri-biri, itu disebut dengan kambing do'an. Jadi do'an dengan maiz hukumnya sama. Jadi kalau ternyata dengan kita memiliki campuran antara maiz dengan do'an, total kesemuanya ada dalam 40-an, berarti satu ekor kambing saja yang wajib kita keluarkan. Na'am qala wa ajma'u 'ala anna shadaqata wajibatun fil hintati wasy'iri wat-tamri waz-zabibi. Wa ajma'u 'ala anna shadaqata wajibatun, dan ijma' ulama bahwasanya sedekah itu wajib, fil hintati wasy'iri. Hintah dengan syair maknanya kalau bahasa kita sama. Dia daripada jenis-jenis gandum. Jadi sebagaimana beras banyak jenisnya, gandum pun juga banyak jenisnya. Tapi kedua-duanya maknanya gandum. Gandum wajib, arus wajib, jagung wajib kalau memang jadi makanan pokok dan juga sampai pada nisab yang ditetapkan. Qala fil hintati wasy'iri wat-tamri waz-zabibi, itu rangkaian yang empat di sana, dua daripada jenis makanan pokok, kemudian dua daripada jenis buah-buahan. Hampir ada kesepakatan sebagaimana yang disebutkan di sini, bukan hampir, memang ada kesepakatan daripada ulama, daripada jenis buah-buahan itu dua yang disepakati, seumpama sementara seumpama jagung, seumpama pisang, seumpama mentimun, atau juga daripada jenis-jenis buah-buahan lainnya. Ada diantara daripada ulama yang menyamakannya dengan tamar, buah koma, dan menyamakannya dengan zabib. Mazhab kita daripada jenis buah-buahan itu cuma hanya dua saja. Sebanyak apapun panen durian, mangga, cempadak, nangka, rambutan, mangga, dan lain sebagainya, kalau seandainya nilai jualnya lebih daripada sekian M sekalipun, tetap juga tidak wajib zakat, kecuali kalau kita berdagangkan. Jadi daripada jenis buah-buahan yang disepakati itu cuma hanya dua saja. Yang pertama tamar dan yang kedua zabib. Kenapa dengan bahasa tamar? Sebab karena dia sudah kering, itu masaknya sudah 100%. Kenapa juga dengan zabib? Sebab kalau pada itu sudah tazabab, sudah menjadi zabib, berarti dia sudah matang atau juga sudah masak. Qala bismillahirrahmanirrahim fil hintati wa syairi wa zabib. Dapatlah kita pahami dengan bahasa rasional. Apa yang mau kita pahami? Apa bedanya dengan jagung? Apa bedanya dengan rambutan? Kan sama-sama jenis buah. Mungkin selera kita orang ASEAN, kita lebih menyukai buah mangga daripada buah tamar. Tamar itu kena khasiatnya saja. Kalau di segi sedapnya, ya Allah, oleh Allah. Kalau ada pilihan yang lain, misalnya pada tubuh buka puasa, ada satu mangkok buah tamar dan juga ada satu mangkok buah tembikai atau semangka. Kira-kira dalam berapa biji tamar akan terpilih? Kalau semangka, apalagi kalau manis, akan kita habiskan semangkanya. Kalau rambutan, dalam beberapa kali kita mengupasnya. Tamar, ya, itu hanya sekedar ta'asyan wa tidaan bisunnah saja, karena sunnahnya. Apalagi kalau dengan tamarnya yang pada waktu kita kunyah sekaligus tertelan dengan giginya. Oh, tamar yang seperti itu Anda tidak paham, tidak mengerti. Tamar yang seperti itu bukan untuk dimakan, bukan untuk dikunyah, itu untuk dijadikan nabiz. Jadi ala orang Arab, kami di Mesir dulu, pada masa kita dengan orang-orang Mesir, jadi tamar yang kering itu bukan untuk dimakan, bukan untuk dikunyah, itu dijadikan minuman. Jadi dimasukkan tamar yang keras, diracik-racik, atau engkau kalau enggak pun masukkan ke dalam air, kemudian kita rebus. Rebus dalam 1, 2, 3 jam sehingga sampai menjadi hancur. Jadi rasa manis daripada tamar tadi itu akan pindah ke dalam air yang diminum. Itu cara kita mengkonsumsi, cara kita memakan buah tamar yang keras. Ini dihadian tamar, buah korma yang sekeras itu langsung dikunyah, krak, krak, krak. Gigi kita gigi palsu. Jadi minta maaf, maaf saja kata gigi. Ini bukan bukan apa? Bukan makanan saya, ya. Saya untuk pisang, oke, okay. Anggur, ya iya, atau juga dengan nangka, dengan durian, tapi tamar keras yang seperti ini itu bukan level aku sebenarnya. Jadi wajar-wajar saja kalau sampai giginya patah dikenakan kena tamar, karena kita salah alamat. Jadi bukan cara seperti itu cara kita memakannya. Oh, nah. Jadi kalau kita pahami, lebih minat kita dengan durian. Secara jujur,
Kalau kita disuruh memilih, mungkin kita orang ASEAN, bukan orang Arab. Orang Arab ada yang suka, ada yang sampai habis 2, 3, 4 biji durian. Ada yang enggak suka, sampai bertawud seperti yang minta pelindungan daripada syaitan. Jadi kata dia, a'udzubillahi minasyaitan wa min durian. Itu seperti salah seorang kiai besar, murid daripada Syekh Yasin, nama beliau Kiai Musa. Orang tua kepada yang berhormat itu dengan si yang pernah jadi sekretaris PAS Kelantan, si Husam, itu dengan Datuk Husam, itu orang tua beliau orang alim, orang beliau tua beliau sejak daripada dahulu tidak berkenan dan tidak mengizinkan Husam putra beliau ini untuk terlibat dalam politik. Kata beliau politik itu kotor, dan beliau diantara daripada ulama yang bertawud juga daripada politik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa minasiyasa. Aku minta pelindungan dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk dan juga daripada politik. Nah, begitulah juga hanya dengan warga daripada Mesir. Yang satu begitu kecoba, begitu merasa nikmatnya buah durian, ternyata sampai kepengen mau buat durian ke sana dan juga mau tanam di Mesir. Sementara yang satunya lagi begitu cium bunyi bau durian, begitu cium bau durian langsung ucapkan ta'awud, a'udzubillahi min durian. Aku berlindungkan dengan Allah daripada bau durian. Oke, jadi kita ketepikan durian. Sekarang ada jenis buah-buahan yang namanya mangga. Apalagi kalau dengan mangga harum manis. Sekarang musimnya, minta maaflah kalau tak sempat membelikan lagi untuk tetamu-tetamu kita. Kalau di Malaysia harum manis, kalau bukan pada musimnya, yang kalau pada musimnya pun harum manis harga 1 kilonya tidak kurang daripada dalam 30 ringgit. Dari 20 ribu ringgit, dari 20 ringgit ke atas. Kalau 20 ringgit saja berarti kira-kira dalam 65 ribuan. Kadang-kadang sampai 30 ringgit berarti kira-kira dalam 100 ribu 1 kilonya. Kita di sini kalau paling mahal pun beli di mall, jangan beli pinggir jalan, yang pinggir jalan itu untung-untungan. Kok beda harum manisnya? Ya beda, memang harganya juga beda. Beli yang harga 25 ribu, yang harganya 8 ringgit, jangan beli yang harganya 3 ringgit. Kalau beli yang di pinggir jalan, yang harganya cuma 3 ringgit, yang hanya cuma hanya 10 ribu rupiah saja, itu memang masam, itu belum matang lagi, sudah dipetik. Coba kalau yang harganya 20 ribu ke atas, sekarang harganya sudah 20 ribuan, itu Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau seandainya ada satu biji tamar, kalau bukan karena sunahnya, kita tidak akan mengambil tamar, kita akan mengambil buah mangga. Insya Allah, baik Arab Mesir, Arab Saudi, Indonesia, kenapa? Sebab buah mangga yang kita sebut harum manis di sini, itu di Mesir disebut dengan taimur. Taimur, ada lagi yang lebih nyaman daripada taimur disebut dengan uwais. Nah, ada mangga uwais. Itu ditanam di mana? Ditanam di yang kubur Nabiullah Yusuf tuh. Sumur Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau kita di sana katanya ada sumur di Allahumma shalli ala sayidina Muhammad yang ada Danau Karun. Bukan. Fayyum. Ha, di Fayyum. Jadi pergi ke kawasan Fayyum, di sana ada dua tempat bersejarah kata mereka. Satu Danau Karun, kemudian yang kedua sumur itu pada waktu Nabiullah Yusuf alaihissalam dijatuhkan ke dalam sumur itu oleh sanak saudara beliau. Di sana terkenal dengan mangga taimur. Mangga taimur itu sama dengan mangga harum manis. Insyaallah Mesir juga punya selera yang sama sebagaimana kita. Tamat tidak akan dipilih. Tapi kok kenapa tidak wajib zakat kepada buah mangga? Kenapa tidak wajib zakat kepada seumpama semangka? Kita sebut juga dengan hap-hap, disebut juga dengan batit, disebut juga dengan tembikai. Dengan bahasa Malaysia, cuma hanya dua saja yang diwajibkan. Itu maknanya agama, hukum, hakam, zakat, dan yang seumpamanya itu tidak dapat dikias-kiaskan atau tidak dapat kita rasionalkan. Naam qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'u ala anna al-ibila la tudammu ila al-ghanami wa la al-baqari. Ya memang karena lain jenis, Bang. Macam mana akan diimpunkan? Ijma ulama bahwasanya kambing itu tidak bisa digabungkan, tidak boleh digabungkan dengan kerbau. Kerbau tidak dapat kita gabungkan dengan kambing. La tudammu ila al-ghanami wa la al-baqar.
ajmu ala anil ibil, bahwasanya unta tidak digabungkan kepada kambing dan juga tidak digabungkan kepada sapi. Wa ala anil baqara la tudamu ila al ibil wal ghanam, dan juga dengan sapi lembu tidak boleh kita gabungkan, tidak bisa kita gabungkan kepada unta dan kambing. Wa ala isqati zakati an kulli simpin minha hatta tablughal miqdar alladhi yajibu akhdhu sadaqati minha, dan gugur kewajibannya kalau pada satu persatu daripada tiga jenis binatang tadi itu tidak mencapai hitungan yang ditetapkan. Hitungannya kalau dengan unta bermula daripada 5 dengan satu ekor kambing, 25 baru satu ekor unta betina usia 1 tahun yang namanya bintu mahad masuk kepada tahun yang kedua. Sementara kalau dengan sapi dan kerbau tidak wajib kecuali setelah jumlah totalnya mencapai 30 ekor sapi. Sedangkan dengan kambing tadi bermula daripada 40. Jadi ajma'u ala isqat, sepakat semuanya mengatakan tidak wajib, akan gugur kewajiban kita kalau dengan jumlah daripada tiga jenis binatang tadi itu kurang daripada nisab. Na'am. Qala wa ajma'u ala alla tudamma an-nakhla ila zabib, juga seperti itu. Jadi padi tidak dicampur baur dengan gandum, gandum tidak dicampur baur dengan jagung, itu juga dengan sagu kalau sudah jadi makanan pokok kita. Begitu juga antara tamar dengan zabib. Jadi kalau seandainya hitungan 5 wasang, 1 wasang sama dengan 60 sa, 1 sa lebih kurangnya dalam 3 kilo, 3 kilo kali 60 berarti 180, 180 kali 5 berarti 900. Yang memiliki beras 900 gram, 900 kilogram, 900 kilogram itu wajib mengeluarkan 1/10. Bagaimana kira-kira kita punya 500 kilo beras dan 400 kilo gandum? La yutammu ba'duha ila ba'din. Cukup dengan gandum, gandum kita keluarkan, cukup dengan beras, beras kita keluarkan. Tapi antara satu dengan yang lain tidak saling cukup mencukupi. Na'am. Qala وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجزاز. أجمعوا على أن الخارص, tukang taksir, tukang kira, apabila dengan tukang taksir yang ditugaskan oleh badan amil zakat, oleh pihak berkenaan atau daripada pihak pemerintah, pihak kerajaan, menugaskan seseorang untuk mendatangi pemilik-pemilik kebun, pemilik-pemilik dusun untuk melihat hasil panenan daripada tiap pohon yang dia miliki. Yang ini Pak Haji coba nentung dicatat, Pak Haji yang ini hasilnya ini dalam 30 kilo, yang sana itu lebat dalam 55-an, itu 60, yang itu 70, yang itu paling banyak pun dalam 15-an, ditotalkan itu semuanya. Kemudian total perkiraan penaksiran daripada amil zakat tadi itu akan diserahkan kepada pemilik kebun yang nanti pada masa panenan kita akan memungutnya. Total kesemuanya 3.200 atau juga 3.500. Berarti yang harus dikeluarkan tidak kurang daripada dalam 350 kilo. Itu akan diserahkan kepada pihak berwenang. Nah, jadi dengan pentakrisan, dengan penaksiran yang seperti itu, saya pemilik kebun punya wewenang dan juga punya kebebasan untuk tasarruf, punya kebebasan untuk memanfaatkan, untuk menggunakan hasil atau juga dengan buah-buahan yang saya miliki. Mau saya jual, saya hibahkan, saya makan, atau juga mau diimpakan kepada santri misalnya atau kepada siapa, saya itu wewenang. Sebebas-bebasnya diberikan kepada kita, yang dengan kita diberikan wewenang untuk tasarruf, untuk menggunakan hasil atau juga dengan buah-buahan yang kita miliki, selama dengan kita, kita sudah mendapatkan catatan daripada pihak berwenang. Jadi Pak Haji nanti pada masa panenannya, Pak Haji harus serahkan kepada kami sebanyak 400 kilogram daripada total perkiraan kami. Nabi kita kalau pada itu membuat perkiraan yang walaupun cuma sekilas, tapi kita melihat hasilnya tepat. Jadi permasalahannya seperti apa? Anal kharis idha kharas. Seorang penaksir apabila menaksir jumlah total hasil panenan kita daripada buah-buahan atau daripada tanaman tadi,
Idza asabat husum asabat hujaihatun. Kemudian tanaman kita, kebun kita ditimpa bencana. Alam alla syai'a alaihi, tidak ada zakat yang diwajibkan kalau itu terjadinya sebelum panen.